Keputusan untuk berhenti kerja bagi memberi fokus kepada pengusahaan telur burung puyuh 9 tahun lalu ternyata tidak sia-sia apabila Abdul Khairan Firdaus Abdul Rahim kini memiliki 12,000 ekor burung yang mampu menghasilkan 8,000 biji telur sehari. Abdul Khairan Firdaus berusia 37 tahun sebelum ini berkhidmat sebagai pegawai di Majlis Sukan Negara kini bekerja sendiri sepenuh masa dengan membekalkan telur burung puyuh ke seluruh negara termasuk dalam perancangan menembusi pasaran Singapura. Dia yang mula menternak burung puyuh di kawasan rumah di Kampung Tok Uban Pasir Mas bermula dengan hanya 500 ekor dengan bermodalkan RM2,000 hasil bantuan keluarga pada tahun 2010. Awal kita tak boleh tikmah dia puluh sekali.